Selamat pagi para peternak Nusantara. Hari ini merupakan jadwal kita memberi pakan. Hari ini jam 7:30 kurang. Nah, seperti uploadan yang kemarin, kita sekarang berada di kandang, di depan kandang B, di mana kandang B merupakan ayam yang tahap akhir ya kak ya. Tahap akhir karena dulu atau kemarin kita sudah di kandang A dengan melihat produksi telur di mana ayam itu masa akhir. Sekarang kita ke kandang B bersama Mas Afif. Mas Afif ini yang jaga kandang B. Saya di sini cuma membantu ngevlog. Ini tiap hari kasih pakan berapa kilogram tiap harinya? Ya per vlog ini makannya sehari cuma 5 kilo kak. 5 kilo? Iya. 5 kilo berarti dibagi dua ya kak? Bagi dua. Iya. Kak nanti saya lihat kan ini jenis-jenis ayam yang mau akhir. Nah, saya mau lihat berapa jumlah telurnya di pagi hari ini. Oh iya iya iya, siap. Oke. Ayo kak, simak terus. Siap. Mangan bro, mangan sing akeh. Ndukku sing akeh ya bro. Aja lali bisa mbati. Nah ini iki lur. Kita lihat bagaimana cara membukakan dan hasil produksi telur di kandang B pada pagi hari ini. Ini kak, sudah sana? Sudah semuanya. Sudah hasil sana. Pagi hari ini dapat berapa kak? Ada 4 butir. Ada 4 butir. Ya, ini bervariasi kak, ada yang 40 ekor, ada yang 45 ekor, dan ada yang 35 ekor kak. Perbandingannya tetap 1 banding 5 ya kak? Iya, benar. 1 pejantan, 5 betina. Kan mangan malah gelut. Ayah, iya. Wah! Itu yang mau diisik aja sopan santun itu yang mendekam itu kak jam ada berapa butir kak? Ada 5 ini ada 5 butir kak? 5 butir. Hari ini sama sore nanti waktu kita habiskan di kandang B. Ini yang jumlahnya cuma ada 35 ini kak. Ini ada 25. 35. Oh 35. Ya. Ya udah kita lihat nanti kita bicarakan apa finishnya sore hari nanti. Iya. Masa akhir tapi kelihatan gede-gede ya kak. Wah ini ayamnya besar-besar ini kak. Keturunannya pun masih sama. Masih seperti yang seperti duanya ini kak. Oh. Besar-besar ini. Itu yang gede bulunya itu loh. Kayak kelihatannya gemuk. Lemu ini kak.
ayam sini lu lengu-lengu. Gemu-gemu kalau ayam sini ya. Ya. Ini lo. Karena kita melihara dengan senang hati ini ya. Ini masa akhir. Tapi ini dia. Galak aja. Aduh. Aja mbok ganggu wong arep ndak kuwi. Nang ngendok berarti. Heeh. Senang hati ya. Aduh. Ini yang ini hasil dari ayam yang sini, kandang ini ada 3. Pokoknya hasilnya nanti sore kita lihat. Kalau ini isinya berapa, Kak? Ini isinya ada 38 ini, Kak. Mana? 38. Nah, itu telurnya. Ini malah bakal coba yang baik ini, Kak. Gimana? Ini kok dulu kemarin ayam yang produksinya terendah. Oh. Malah kita sendiri kan produksinya malah baik tinggi nih malah. Oh. Itu hidungnya ditutup Kak supaya ngomongnya tidak bindeng. Oh iya nah. Iya siap siap. Nah itu ada satu telur di ngisornya tempat pegang Kak. Sekta ini juga sengkene sek. Itu ayam yang akhirnya kok digugah suruh makan, Pak. Ini kan dengannya kawin sih. Kamu ngedok. Oh, mas bertelur. Yes. Itu di ngisor itu. Nah. Ini ayam. Ini ayam yang lucu ini ya. Gimana? Lucunya gimana? Nah, ya, dulu ini ayam yang after-after ini. Iya. Yeah. Setelah kita sendirikan, kita pilah-pilah, kita masukkan kandang yang ini, malah telurnya baik ini Kak. Nah ini malah jantannya cuma 3 aja, betina 35, jantan 3 aja, sehari sampai 18-19 itu Kak. Oh ini dokternya ya Kak ya? Nah. Ayamnya berapa ya Kak? Ada 38 betina tuh 35 betina 35 terus pejantan 3 tak pejantannya 3 telur tak itu lucu ya ada 3 ini hasil telurnya ada 5 ya Kak ya 6 biru lu ayo mana lagi Kak masih ini dah ini oh bentar oke udah nggak sabar ini wah hebat gede-gede Kak terus karepmu mana gede-gede itu loh yang putih itu loh putih sama oh itu belerok itu wes jan Kak hidungnya ditutup biar nggak bindeng lah melotrok dewe. Mungkin maskernya sudah lobok, Kak. Karete, alah. Cuma ini kok yang zong, hasilnya cuma satu kak. Satu, gak apa-apa. Kita lihat finalnya nanti sore. Finalnya nanti sore. Lanjut. Karepmu mangan sengakah yang bangnya sengakah udah padaku mangan seng lemu yang bangnya tambah aki kalau ini betina 40, jantan 8 Kak betina 40, jantan 8 iya yeah.
perbandingannya tetap sama ya kak? Sama. 1:5. 1:5. Berapa kak? Dapat 7 ini kak. 7. Oke. Pokoknya finalnya tetap nanti sore. Ya, 7 ya? Ya. 1, 2, 3, 4. Itu bangsal 6 itu. Nah. Yuk kita pindah sini. Kalau sini berapa kak? Kayaknya sama. Emang seperti yang itu tadi. Padahal ini musim penghujan ya kak? Iya. Cuaca yang serang ini kak. Ada kiat-kiat khusus gak untuk ketahanan tubuh si iduan ini kak? Ya kita kemarin dikasih itu kak, obat cacing. Obat cacing. Sama obat. Sama daun-daun pepaya kak, biar tambah sehat gitulah. Oh siap. Itulah jamu tradisional. Obat cacing, ya siap. Oke kak. Berapa bulan sekali kak? Apanya? Kasih obat cacingnya. Ya minimal 1 bulan itu udah paling bagus ya, 1 bulan sekali itu udah bagus. Oh iya. Kalau kita rutin 2 minggu sekali ya lebih bagus lagi kak. Dapat berapa kak? Dapat 4 ini kak. Dapat 4? Pokoknya ya gitu. Pokoknya nanti kita berhasil akhirnya kak. Oke. Okay. Hasilnya nanti sore jam 3. Siap. Sampai kita tunggu finalnya nanti sore. Berapa hasil telurnya kita yang kita dapat nanti sore. Oke. Mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih. Simak terus perjalanan YouTube kita. Kita mengulas tentang ayam KUB. Nah, saya ceritakan dari awal tadi, sebenarnya saya sudah mengatakan bahwa di kandang B ini merupakan ayam KUB yang sudah akhir, tapi hasil produksinya justru masih bertahan sampai 48% ya kak ya, jika keseluruhan ini, jika keseluruhan kandang ini kita presentasikan. Kita lihat dari hasil kandang ini, tanggal 1 Februari kak ya, B5 Februari 2021 produksi pertama 21. Produksi tanggal 1 berjumlah 21, normal 21. Berarti keterangan tidak ada yang pecah. Ini dari jumlah yang berapa, kak? Betina 39, jantan 8 ini, kak. Oke. Persentasenya bisa di apa? Bisa di angen-angen sendiri ya. Ya untuk, kurang lebih itu anu, kak. 51% itu, kak. 51%. Nah, ini 19 ini tanggal 2. Coba nanti tanggal 3 hari ini kita lihat sore nanti dapat berapa ya kak ya? Iya, iya, siap. Oke, ikuti terus perjalanan kita di pemeliharaan ayam KUB. Salam peternak Nusantara. Mantap. Ibadah ini kak.